dong. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Assalamualaikum bosku. Jumpa maning ke bosku karo Fajar Duper bosku. Pagi ini bosku, saya lagi ada di tambak bos, di empang lah. Lagi mau melihat Mas Robin yang mau mengangkat bubu naga bosku. Mas Robin tadi sore pasang bubu naga bosku, dan pagi ini Mas Robin rencana mau mengangkat bubu naga. Oke, kita lihat aja bosku. Berapa panjangnya Mas Robin? 10 meter. Bubu naganya panjangnya 10 meter, Bos. Udangnya besar. Udang apa kuarane? Udang pecin. Udang pecin. Harganya pira sih ukuran samon udang pecin? Harganya 60. Lumayan, Bos.
Ini besar-besar. Besar-besar banyak. Di sampingnya Mas Robin ada temannya tuh yang habis mengangkat bubu naga. Cuman tadi enggak saya video kan. Lagi opor-oporan, lagi bakar ikan, Bos. Tuh hasilnya tuh. Temannya Mas Robin yang bakar ikan tadi habis mengangkat bubu naga. Nah, ini hasilnya tuh. Udangnya lumayan banyak. Ada kepitingnya juga, Bos. Kepitingan ana ora, Mas Robin? Kepitingan ana. Kepitingan ana. Cuman kene bubuk e lak kepiting iki ya. Anane urang. Bos, bubuk yang pertama nggak ada kepitingnya, adanya udang. Cuman udangnya nggak begitu banyak, tapi lumayan lah. Ikan bosnya masuk ke dalam bubu naga. Udang. Udang besar-besar, Bos. Tadi juga udangnya besar-besar. Dua kapal kiper. Enggak pakai rangkai. Kerong. Pakai rangkerong, Bos. Aduh. Warna-warna ya, Bos, pakai rangkerong. Sudah berapa lama punya bubu naga ini, Mas Robin? Lama, udah hampir setengah tahun. Udah hampir setengah tahun. Punya bubu naga berapa biji, Mas Robin? 10. Berapa? 10. 10? Iya. Oh, Bos, Mas Robin punya bubu naga 10 buah. Dan semuanya dipasang di sungai. Biasanya oleh ke orang, Mas Robin? Biasanya oleh ke. Cuman ke hasilnya dilagi kurang ya. Iya. Agak rob sih. Pengaruh apa kue, Mas Robin? Agak rob. Enggak ada air pasang ya, air rob. Pasangnya enggak ada. Kalau pasang bubu naga saat air pasang besar tuh lumayan katanya. Kepiting-kepiting laka ya. Batu, lumpur. Nah, kepiting batu ada, Nek. Kepiting wakowe. Lagi kosong, Bos. Soalnya enggak ada air rob saat ini, Bos. Biasanya kalau air rob besar lumayan hasilnya, dan kepitingnya pun ada, Bos. Tapi sekarang kepitingnya nggak ada, Bos, adanya udang sama ikan. Nggak dilarang, Mas Robin, pasang bubu naga seperti ini? Nggak dilarang. Nggak dilarang sama yang punya tambak-tambak, nggak ada. Jangan merusak. Piting batu laku, Mas Robin. Laku. Piting batu katanya di sini
laku bosku, laku dijual. Dulu kepiting batu di sini nggak laku, tapi sekarang setelah ada pengoposan daging kepiting, kepiting seperti itu laku bosku. Kemungkinan mau direbus lalu dikupas, diambil dagingnya. Jangan lupa like, subscribe, pacar, tuber, yes!